Allah'ı ve barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Eşhedü en la ilahe illallah veliyyul muttaqin ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh sadıkul va'dil amin. Allahumme salli ve sellim ve barik ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Para masyayikh, para kiai, mungkin sehat panjang umur, amin Allahumma amin. Para wali santri, para santri khirijin khirijat, juga undangan semua rahmakumullah, supaya amal kita diterima, maka akidahnya, ilmunya, amalnya, kaifiahnya harus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beribadah kaifiahnya atau akidahnya atau ilmunya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya bid'ah. Imma bid'ah fil aqidah wa imma bid'ah fil amal dan yang lain-lain. Ada beberapa contoh bahwa kalau hadisnya enggak lengkap atau tahu hadisnya tapi enggak tahu alatnya, nyimpang juga. Beberapa teman Salafi Wahabi, mereka melarang ziarah kubur, ziarah ke Wali Songo. Itu alasannya hadis riwayat Imam Bukhari yang oleh mereka disalahpahami. Apa hadisnya di Sahih Bukhari? La tusaddur rihal illa ila salasati masajid, masjidi hada wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Dilarang berkemas untuk pergi jauh, dilarang bersiap-siap untuk pergi jauh kecuali menuju tiga masjid saja. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Nah, karena ada hadis begini oleh teman-teman salafi dipahami terlek, tuh, dilarang pergi jauh kecuali tiga masjid. Berarti inti pergi jauh ke Wali Songo haram. Dilarang pergi jauh kecuali menuju tiga masjid. Kan konyol ini. Penyebabnya apa? Penyebabnya enggak ngerti, enggak jeli namun soroknya. Itu uslubul istisna. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Wal aslu fil istisna al ittisal. Pada dasarnya istisna itu yang asli muttasil bihaitsu yaqulul mustasna minhu min jinsil mustasna. Aslinya kalam istisna itu harus muttasil. Apa istisna muttasil itu? Istisna muttasil itu mustasnanya harus sejenis dari mustasna minhu. Membuat kalimat begini itu enggak benar. Semua kambing datang kecuali Marzuki. Itu enggak benar. Karena mustasnanya Marzuki laisa min jinsil mustasna minhu. Kok mustasnanya mustaramin disebut kambing, nah mustasnanya kok Marzuki? Mestinya karena mustasnanya menyangkut masjid, berarti mustasna minhunya kalam sebelum ilah konteksnya juga tentang masjid. Hadis itu andai ditakdir mustasna minhunya begini, la tusaddur rihal ilal masajid illa ila salasati masajid. Jangan kalian pergi jauh kepada masjid manapun kecuali tiga masjid itu. Kenapa konteksnya masjid?
biar mustasnanya sejenis dengan mustasna minhu. Makbul banget kalau Nabi melarang pergi ke masjid manapun yang jauh-jauh kecuali menuju tiga masjid. Mengapa? Karena masjid manapun selain tiga masjid itu derajatnya sama, nilainya sama, harganya sama. Saya jauh-jauh sholat ke jamaah ke Australia lalu langsung pulang itu hanya dapat pahala 27. Saya jamaah di masjid samping rumah saya juga dapat 27. Mau kemana mas? Mau ke Al-Azhar, mau jamaah sholat duhur di Mesir. Itu enggak boleh. Kenapa jauh-jauh ke Mesir habis-habisin biaya, cuma hanya dapat pahala 27. Kalau sekedar dapat pahala 27, enggak usah jauh-jauh ke Mesir. Cukup ke masjid sebelah ini juga dapat 27. Nah, karena nilainya masjid, mau Amerika, mau Istiqlal, mau mana-mana, nilainya sama, pahalanya 27. Maka mubazir kita menghabiskan waktu, dana, jauh-jauh jamaah ke masjid itu. Kecuali Masjidil Haram. Mau ke mana mas? Mau ke Mekah, jamaah subuh di Masjidil Haram. Habis itu pulang. Gak apa-apa. Kenapa? Kamu PP habis biaya 12 juta, tapi pulang bawa kelipatan pahala 100.000 kali. Mau ke mana? Mau ke Madinah, jamaah zuhur di Masjid Nabawi, habis itu pulang. Nggak apa-apa, nggak rugi kamu, habis biaya mungkin 15 juta, tapi pulang bawa pahala kelipatan 1.000 kali. Mau ke mana mas? Mau ke New York, Amerika, jamaah. Nggak boleh, jauh-jauh di Amerika, habis 25 juta, pulang hanya mendapat pahala 27. Dari situ, Nabi melarang pergi jauh ke masjid manapun, kecuali tiga masjid. Andai teman-teman salafi sudah khatam al-diyah, andai teman-teman salafi ngerti betul tentang uslubul istisna, mastasna tilla maktama min yantasib babakta nafsin awka nafyinin tuhib. Ini berikutnya yang istisna istisol mutasil. Iba'u matta sholah wangsib mangkoto wa antaminin fihi ibadul wako dan seterusnya. Jadi yang asli istisna itu mutasil. Dan kalau istisna itu mutasil, maka ketika yang depan marfu, yang belakang nasab boleh, jadi bakal juga boleh, kalau kalamnya nafi. Kalau kalamnya enggak nafi, mujab, yang mustasna harus nasab dan seterusnya. Itu kalau mutasil. Apa mutasil itu? Mutasil itu istisna yang mustasnanya sejenis dengan mustasna minhu. Sini menyebut masjid, sini juga tentang masjid. Nah, mereka enggak tahu kaidah seperti itu. Nabi menyebut tentang masjid, mereka ngaram-ngaramkan ziarah. Jauh keluar dari siyakul kalam, keluar dari konteks. Jadi sekali lagi, bergurulah kepada ulama yang punya sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya lengkap, ayatnya lengkap, Qurannya lengkap, tafsirnya lengkap, plus detail alim teliti tentang nahwu shorof, plus tentu juga balaghah. Gara-gara enggak ngerti itu tadi, terus ngawur mengaramkan ziarah, mereka harus membuang hadis Bukhari. Nah, ziarah itu kan hadis Bukhari. Ada 209, 216, dan yang lain-lain. Bahwa Nabi ziarah di suatu makam di Madinah, saat diziarah Nabi, dua makam itu lagi disiksa. Nabi kasihan, Nabi minta Umar bin Khattab mengambilkan daun kurma, pelepah kurma. Diambillah pelepah kurma, diberikan pada Nabi, oleh Nabi dibelah menjadi dua, lalu ditumpangkan di atas kuburan. Itu hadis Bukhari. Nabi ziarah
Nabi mendoakan ahli kubur dan Nabi membawa dedaunan juga. Gara-gara mereka menyalahpahami latusadur perihal puluhan hadis Bukhari Muslim tentang ziarah, mereka nafikan semua. Ini kan konyol banget. Merasa paling sunnah Rasul, ternyata paling bid'ah. Penting, jangan sepelekan nahu sorob, tapi harus diikuti. Maring ini mbak-mbak hatam Bukhari, maring ini mbak-mbak hatam sahih Muslim, dan yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.